Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang sudah menunggu ataupun yang baru bergabung di live streaming hari ini. Yang mana sebelumnya tentu saya mohon maaf nih karena ternyata lewat dari jadwal yang selesai jam 4 ya kita mulai streaming untuk sharing tentang hak cipta. Tapi ternyata saya baru bisa menyiapkan segala sesuatunya uh, pukul saat ini jam 17.15 WIB. Dan untuk hari ini teman-teman semua, saya tentunya akan sharing atau berbagi informasi terkait hak cipta ya, hak cipta atau copyright sebuah lagu. Nah tentu dalam konteks sharing informasi ini, materi yang disajikan tentunya berdasarkan hasil analisis dan juga berdasarkan pengalaman saya selaku musisi indie. Dan buat teman-teman semua ataupun yang nonton streaming ini yang belum tahu tentunya bisa menonton atau mencari lagu saya dengan keyword ataupun kata kunci Rehans M2S. Jadi saat ini saya sudah mengedarkan sekitar 12 lagu yang ada di berbagai platform digital ya, di YouTube, di Joox, iTunes, Spotify dan lain-lain. Baik, teman-teman semua, untuk sharing terkait hak cipta musik atau lagu ini, kita akan berbicara mulai daripada apa sih hak cipta itu, gitu. Dan dalam konteks ini tentu kita akan berbicara tentang hak cipta sebuah lagu ya. Kita tidak berbicara hak cipta yang lainnya. Walaupun secara umum sebetulnya sama aja, kita akan memulai berbicara terkait hak cipta itu apa. Dan kita lihat bahwasanya pengertiannya atau penjelasannya. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, berbicara hak cipta dalam konteks ini adalah suatu hal yang otomatis ya, apa lahir atau muncul dengan prinsipnya itu deklaratif. Jadi ketika kita masih memiliki ide Sorry, ketika kita memiliki ide dan ide itu masih dalam bentuk abstrak ya, artinya masih dalam pikiran kita, maka itu belum bisa dikatakan sebagai suatu ciptaan. Jadi prinsipnya prinsipnya adalah ciptaan itu sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dan itu dideklaratifkan ataupun diinformasikan. Maka itulah hak eksklusif yang muncul ataupun hak ciptanya muncul. Jadi selama sesuatu itu masih belum nyata atau masih dalam ide itu belum menjadi suatu ciptaan ya baik itu buku musik dan lain-lain jadi kalau kita punya lagu dan itu masih dalam ide misalnya maka itu belum menjadi suatu ciptaan tapi ketika itu sudah menjadi ide eh sorry ketika itu sudah menjadi bentuknya tari menjadi lagu begitu maka itulah karya cipta atau ciptaan yang sudah nyata begitu dan ketika kita menginformasikan kepada umum atau kepada publik gitu ya maka hak eksklusifnya muncul karena tadi prinsipnya adalah prinsip deklaratif gitu ya dan hak eksklusif ini tentunya ada dua ya yang pertama adalah hak moral yaitu perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk yang pertama tetap menyantumkan atau tidak menyantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptanya untuk umum yang kedua menggunakan nama aslinya atau nama samarannya. Yang ketiga mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Jadi hak cipta itu ada dua. Yang pertama tentang hak moral. Intinya adalah kapanpun sampai ketika kita meninggal pun hak cipta terkait hak moral ini akan terus ada selamanya. Akan melekat kepada penciptanya. Artinya ketika kita menciptakan suatu karya lagu, ketika kita meninggal maka lagu itu akan tetap harus siapapun orang menggunakan lagu kita itu harus menyantumkan bahwa itu adalah lagu kita ataupun ciptaannya adalah atau penciptanya adalah kita itu adalah hak moral termasuk kita mempertahankan ketika lagu ini ada berubah atau ada perubahan atau ada yang mengubah baik baik dari sisi lirik ataupun dari sisi notasi nah kita punya hak untuk mempertahankan nggak bisa ini berubah gitu, gak, gak boleh atau gak, gak, apa kita gak setuju nih lagu kita itu ada yang acak kurang lebih begitulah. Karena lagu itu bagaikan apa namanya tuh ya hak apa ya, namanya hak kekayaan kita begitu, yang mana kita punya hak penuh untuk e, mempertahankannya begitu. Kemudian yang oh ya pelindungannya tentunya diberikan tanpa batas waktu ya untuk hak moral ini berdasarkan pasal 57 ayat 1 undang-undang 28 tahun 2014. Yang kedua nah ini hak ekonomi ini hak hak ekonomi ini cukup apa ya saat ini cukup pro kontra tapi sebetulnya kalau yang sudah memahami undang-undang hak cipta ini tidak menjadi bingung tidak menjadi pro kontra sebetulnya. Tapi yang paling penting eh, perlu kita pahami sebagai musisi Terutama kita yang baru-baru e, muncul ataupun terlibat, ataupun apa terjun di dunia industri musik ini, maka kita perlu paham hak ekonomi itu. Intinya, hak apa ya? Hak yang bisa kita dapatkan dalam konteks royalti lah. Singkatnya begitu, dan ini pelindungannya diberikan selama hidup, si pencipta, dan ketika si pencipta itu meninggal sampai 70 tahun setelah meninggalnya. Nah, artinya bahwa ketika kita punya lagu, kemudian kita eh, apa namanya itu lagu itu dipakai di mana-mana, tentu kita akan mendapatkan ekonomi di situ ataupun uang royalti. Nah, sampai kapan ya tadi selama kita hidup sebagai pencipta itu dan selama 70 tahun setelah kita meninggal. Kalau lagu itu dipakai atau dimiliki oleh suatu badan hukum ya, misalkan lagu Mars eh, lembaga apa begitu ya itu perlindungannya ya 50 tahun aja sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dan di sini masalah perlindungan hak ekonomi yang mana kita bisa lihat untuk lagu sendiri itu ya 70 tahun dari sudah disinggung di awal ya. Setelah meninggal tuh 70 tahun masih mendapatkan royalti ataupun uang. Ke siapa ya? Ke hak waris kita, ke ahli waris kita. Nah, kalau kita berbicara lagi nih mengenai hak cipta sebuah lagu dalam konteks industri musik gitu ya ataupun bagaimana sih alur ataupun apa aja sih pihak-pihak siapa saja sih pihak-pihak yang terkait dengan hak cipta sebuah lagu ini maka yang pertama katakanlah saya menciptakan lagu ini dan memang ini lagu saya ya. nah tentu di sini ada pihak yang pertama adalah pemilik hak cipta begitu yang kedua itu adalah pemilik hak terkait. Yang ketiga ada pemegang hak cipta. Nah, jadi masing-masing ini punya peran masing-masing. Nah, pemilik hak cipta itu ya pencipta itu sendiri ya. Yang mana si pencipta itu bisa menciptakan lirik atau syair atau juga dia menciptakan nata, sorry, nada ataupun notasi begitu dan juga dia bisa dianggap sebagai atau orang yang bisa menciptakan musik instrumentalnya. Yang mana sama seperti kita mereka minus one gitu ya. Artinya ada lagu yang tanpa lirik begitu, yaitulah musik instrumental. Nah, tergantung kita kira-kira menciptakan lagu tanpa lirik atau lagu dengan lirik nih. Kalau kita menciptakan lagu dengan lirik, yaitu lagu yang sering biasa kita dengar begitu. Nah, sementara kalau kita menciptakan instrumental atau musik instrumental ya seperti yang kita mendengarkan lagu-lagu di apa ya di katakanlah gramedia gitu ada ada instrumen di situ instrumental musik gitu ya nah kemudian ada juga eh, rangers itu ini masih masih apa ya masih beberapa pihak masih eh, pro kontra juga sebetulnya Air Ranger itu sama dengan mengompos ataupun memadupadankan padankan unsur-unsur yang ada dalam sebuah lagu artinya ada lirik, notasi, terus yang digabungkan atau menggabungkan. Jadi itu bisa dikatakan sebagai arranger gitu, yang menyusun begitu kan. Nah, komposisi lagu ini intinya adalah suatu hal yang kemudian ketika diciptakan ataupun ketika menjadi suatu ciptaan, ketika memang sudah ada bentuknya gitu. Kalau lirik berarti bisa dibaca, kalau notasi berarti bisa didengarkan, seperti apa nadanya, begitu. Nah, kalau masih dalam ide ya itu belum atau bukan atau masih dalam konteks abstrak ya, jadi sehingga belum bisa dikatakan sebagai uh, karya cip, karya cipta. Apa nah, pemilihan hak cipta ini kalau kita mau mendaftarkan kemana ya tentu ke DJKI ya, DJK kekayaan intelektual. Kemenkumham. Nah, sebetulnya tanpa mendaftarkan pun sekali lagi bahwa hak cipta itu melekat pada si pencipta sejak karya cipta itu diumumkan ke publik gitu. Sehingga tanpa mendaftarkan pun ya otomatis hak ciptanya muncul saat itu. Cuma ada beberapa orang yang pengen lebih kuat maka didaftarkanlah ke DJKI. Ada juga yang ya sudah tidak perlu gitu. Nah, yang menjadi berabe katakanlah ketika ada suatu kasus gitu ya ketika kita menciptakan misalnya terus kemudian booming lagu itu dan ternyata suatu ketika ada juga lagu yang sama dengan lagu kita dan jadi rame lah gitu kan nah, habis itu yang agak bingung bukan bingung akan menjadi ribet gitu kalau kita tidak mendaftarkan karya cipta kita ke DJKI gitu walaupun ketika ditelusuri misalkan siapa yang duluan menerbitkan ataupun siapa yang duluan yang mempublikasikan karya kita itu itu sudah kuat sebetulnya sudah kuat bahwasanya oh si inilah yang menciptakan begitu jadi tanpa harus mendaftarkan sebetulnya sudah kuat ya selama ada bukti bahwa lagu itu dipublikasikan di mana kapan kalau di YouTube kan ada ya tanggalnya makanya ketika kita mempublikasikan lagu kita di internet jangan sampai dihapus gitu itu sebagai bukti otentik bahwa ini lagu kita diciptakan atau diterbitkan kapan atau diumumkan ke publik itu kapan sehingga itu menjadi dasar bahwasannya lagu tersebut memang lagu kita sehingga ketika ada suatu saat ada yang mengaku-ngaku ataupun ada lagu yang sama dan kemudian kita cari tahu siapa yang lebih dulu menciptakan atau siapa sih pencipta lagu ini ya akan ketahuan bahwa saya loh yang menciptakan tanggal sekian tahun sekian gitu nah jadi, ini juga sebetulnya bisa menjadi profesi lah, ya, teman-teman. Kemudian, ketika kita mempunyai lagu dan kemudian ingin lagu ini bisa menghasilkan uang yang banyak, katakan atau menghasilkan uang, maka kita harus berhubungan dengan pemegang hak cipta. Walaupun tanpa, pemegang, pem, walaupun tanpa berurusan dengan pemegang hak cipta, kita juga bisa menghasilkan uang, ya, dengan karya kita itu. Nah, siapa pemegang hak cipta itu? Tentu ada di sini ada LMKN pemilik hak cipta. Nah, karena kita pencipta, maka lagu kita perlu didaftarkan ke LMKN pemilik hak cipta. Di Indonesia itu ada tiga, ada ada WAMI, ada KCI dan ada juga RAI. Nah, masing-masing itu tentu punya spesifikasi masing-masing untuk bisa didaftarkan ataupun untuk bisa kita mendaftarkan karya kita ke lembaga tersebut. Nah, saya pribadi tentunya sebagai musisi indie yang sudah tergabung di LMKN WAMI ya. Teman-teman bisa nonton di video saya yang lainnya di YouTube ini. Nah, kemudian ada publisher ataupun penerbit musik. Yang mana publisher atau penerbit musik ini adalah pihak yang kemudian mengurusi administrasi lah kurang lebih. Ketika lagu kita mau dipakai di iklan, ketika lagu kita mau di cover gitu ya maka publisher ini yang akan mengurusi itu. Sehingga ketika pemilik hak cipta ini akan fokus menciptakan sebuah lagu dan kemudian pemilik hak cipta ini dia yang akan mengurusi administrasi bagaimana kemudian lagu ini bisa menghasilkan uang. Salah satunya tadi ketika ada yang mau mengcover, maka orang yang mau mengcover itu izinnya ke publisher kalau kita memang sudah tergabung dengan publisher atau penerbit musik. Termasuk ketika ada apa nama label ya, label atau apa namanya perusahaan rekaman yang mau mener, yang mau menggunakan lagu kita atau membuat sound recording baru gitu maka berhubungan dengan penerbit musik nah maka ketika kita sebagai pencipta tidak perlu lagi kita menawar-nawarkan ke sorry kita sebagai pencipta lagu tidak perlu lagi kemudian menawar-nawarkan kepada uh, label ataupun perusahaan rekaman gitu selama kemudian lagu kita ini akhirnya didengar atau bisa didengar oleh sorry, oleh rekaman, label rekaman ataupun perusahaan rekaman, maka ketika mereka tertarik, mereka akan kontak kita. gitu. Nah, ketika mereka akan kontak kita dan ketika lagu kita sudah masuk atau terdaftar atau kita bergabung dengan publisher, maka mereka akan berurusan kerjasamanya dengan publisher untuk menciptakan atau untuk membuat apa namanya sound recording baru atau MP3 baru kalau teman-teman belum tahu sound recording apa ya? Sound recordingnya tentunya rekaman suara gitu ya. Bagaimana lagu itu menjadi ataupun dibuat oleh orang lain. Seperti cover itu sebetulnya sound recording baru gitu dengan suara si penyanyi yang berbeda termasuk dengan instrumen yang berbeda. Makanya ini banyak orang-orang yang belum paham, banyak orang-orang yang ketika dibilang bahwasanya ya harus izin dulu ada yang kurang paham itu kenapa harus izin ini kan harusnya bersyukur harusnya apa namanya ya gak usah marah-marah karena kan sama aja dikenalkan ataupun menjadi dikenal karena di cover nggak begitu industri musik yang ada ekonominya ataupun ada uangnya ada realnya yang nggak bisa nggak nggak hanya bisa berbicara ini akan menjadi dikenal ketika di cover nggak begitu tapi konteksnya adalah setiap karya cipta yang dipakai oleh orang lain itu akan menghasilkan uang dan uang itu ketika tidak izin ke pemilik hak cipta ataupun ke pembawa hak cipta maka uang itu yang enggak jelas artinya ya hanya dipakai oleh si pengcover tadi gitu makanya kalau si pengcover itu pada akhirnya ataupun si pengcover itu gede apa sebagai akun gede ya YouTube di YouTube misalkan sebagai akun yang besar gitu subscribernya banyak maka bisa berurusan nantinya gitu. Apalagi kalau sampai menjual, nah ini apalagi oh, bahaya banget nih. Jadi ketika mengcover ya meng cover aja, tinggalkan ataupun disimpan ataupun di publik ya di apa di itu di itu ya di YouTube, Enggak kemudian di Spotify, di iTunes, juk itu udah menjual itu udah betul-betul melewati apa ya melanggar ya melanggar undang-undang. Gitu. Bedakan antara platform YouTube dengan Platform digital, Juke, iTunes, Spotify gitu. Karena kalau YouTube itu kan UGC, ya, UGC artinya siapapun bisa mengupload langsung ke dashboard masing-masing. Tapi kalau iTunes, Juke, Spotify dia itu harus melewati agregator. Nah, agregator ini adalah pihak atau perusahaan yang meng apa ya, yang mendistribusikan dari yang mendistribusikan lagu ataupun yang memasukkan lagu dari si pencipta ke toko-toko you know, digital tadi. Nah, jadi kalau YouTube itu sebagai tempat untuk siapapun bisa mengupload, sementara iTunes Spotify juga itu adalah toko digital, namanya toko ya. Tentu dia menjual, artinya lagu yang ada di toko itu dijual sama Spotify iTunes dan seterusnya. Jualnya gimana? Ya, jualnya bisa diunduh ataupun bisa didengarkan. Kemudian ada iklan dan itulah menghasilkan uang daripada ketika kita punya lagu dan kemudian dimasukkan ke iTunes dan seterusnya ya. Nah, sehingga kalau kita bukan pencipta aslinya dan kemudian mengcover artinya membuat sound recording baru ketika tidak mendaftarkan atau mendapatkan izin dari pemilik hak cipta ataupun pembuat hak cipta itu akan berurusan dengan hukum ataupun melawan hukumnya undang-undang gitu. Dan itu bisa dituntut gitu. Nah, kemudian dari sisi apa ya si pencipta itu ya, tadi ada sound recording yang logonya itu P gitu kan itu ya ponogram istilahnya ya. Ponogram tuh ya logo daripada sound recording. Saya punya lagu misalkan, lagunya itu yang ini aku bingung. Judulnya aku bingung terus nadanya na 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 gitu. Nah, terus ada musiknya gitu. Nah, itulah sound recording yang saya miliki. karena saya selaku musisi indie, maka saya nggak terikat dengan label rekaman. Artinya ya saya punya label rekaman sendiri, apa namanya terserah saya. Saya mau pakai nama saya nama asli ataupun nama samaran ataupun saya buat nama perusahaan sendiri. Yang mana perusahaan itu tentu perusahaan yang eh apa namanya? Itu ya? Yang yang indilah gitu. Indi itu ya segala itu dikerjakan sendiri gitu, bukan bukan ada bagian-bagiannya gitu. Kecuali kalau kita punya uang lebih ya kita membuat perusahaan yang betul-betul perusahaan yang ada karyawannya gitu. Nah, sound recording ini tadi ketika kita punya lagu nih, kemudian kita menciptakan lagu, kemudian tentu ada sound recordingnya kan. Nah, sound recording ini kita bisa edarkan kemanapun, gitu ya. mau ke YouTube tentu sebagai GC tadi ya, YouTube itu siapapun bisa mengupload, gitu. Atau bisa juga ke YouTube musiknya. Nah ini beda lagi nih. Ada YouTube.com, ada YouTube musik, gitu. YouTube.com siapapun bisa mengupload apapun dalam bentuk audio visual kan. Tapi kalau YouTube Musik itu toko digital yang mana masuknya nggak bisa kita langsung ke YouTube-nya, gitu nggak bisa mengupload langsung, tapi harus lewat agregator tadi. Nah agregator tadilah yang kemudian ya, eh, nah di sini ya, di sini itu agregator yang akan memasukkan lagu kita ke toko-toko digital ini. Jadi lagi-lagi kalau kita punya sound recording maka kita harus melewati agregator untuk bisa lagu kita beredar di toko digital. Saya sudah buat videonya silakan tonton aja. Yang mana agregator juga ada yang berbayar, ada yang gratis. Plus minusnya teman-teman bisa tonton di video saya yang lainnya. Dan salah satu agregator yang saya pakai ya tentunya adalah DistroKid. Di situ kita selain bisa mengedarkan secara pribadi, secara langsung oleh diri kita sendiri kita juga bisa menghasilkan uang ketika orang mengikuti daftar seperti yang kita lakukan. Saya akan tonton aja di video yang lain. Nah, teman-teman, kemudian ada juga MCN ya, Multi Channel Network gitu. Yang mana MCN ini sebetulnya bisa berfungsi sebagai agregator, bisa juga berfungsi sebagai manajemen artis YouTube. Jadi lebih kepada untuk YouTube sebetulnya MCN ini ya. Dia mengelola, mengatur, dan seterusnya. Nah, saya tidak berbicara MCN ini seperti apa ataupun apa aja, karena fokusnya ke lagu dalam konteks seperti apa secara umum, ya. Nah, sound recording ini siapa yang memiliki gitu, kan? Nah, tentu label atau perusahaan rekaman. Jadi, sebuah lagu itu ketika belum menjadi lagu, dalam artian belum ada MP3-nya, gitu ya, yaitu semuanya pemiliknya adalah si pencipta itu. Nah lagu saya ini lagu aku bingung ya penciptanya ya saya. Kebetulan lagu-lagu saya lirik ataupun notasi saya yang menciptakan begitu. Sehingga lagu itu 100% punya saya atau penciptanya saya begitu. Dan kemudian sound recordingnya pun punya saya. Karena saya sebagai musisi indie sehingga punya label rekaman maka ponogram atau P logo itu dimiliki oleh saya gitu. Sehingga ketika di situ. Dipakai oleh orang lain berarti membuat sound recording baru, dia harus izin ke saya Nah, kalau lagu itu kemudian dipakai oleh apa namanya itu? Artinya lagunya yang dipakai, maka mereka pun akan kedetek bahwasanya eh, apa ya semacam eh hak cipta itu akan kedetek kalau di YouTube itu semacam lagu ini punya siapa gitu. Atau video musik dalam Video ini ada identitasnya di situ. Nah, di dalam sound recording itu ada hak-hak terkait ataupun pemilik hak terkait siapa aja label tadi ya. Kalau musisi ini tentu, <tuh> kalau musisi ini tentunya ya dia sendiri yang punya kan. Terserah tinggal namanya mau buat nama sendiri kayak perusahaan atau mau eh, dengan nama aslinya aja gitu. Nah, kemudian ada artis utama. Terus kemudian artis itu ya penyanyinya gitu ya. Ada latar atau pemain musik. Itu maksudnya yang main ada pengisi apa gitar dan seterusnya. Nah, ini semua tentunya apa namanya akan terkait lagi ke pemilik hak cipta kalau indie itu ya. Kalau publisher ada apa ya perannya itu ada pola mechanical right gitu ya. Seperti hak distribusi, reproduksi, sinkronisasi gitu. Yang mana dia juga akan memberikan izin ke distributor dalam konteks ini toko digital gitu. Jadi kalau mau berbicara teknisnya itu sebelum lagu itu beredar di toko digital ya harus izin dulu ke penerbit musik kan. Ketika sudah ada izin baru dia itu bisa beredar di internet sorry di toko digital. Kalau nggak ada izinnya nggak bisa beredar gitu. Nah, nanti kalau udah menghasilkan ya tentu akan dibagi ya hasilnya itu ke hak cipta. Makanya kalau kita sebagai musisi ini kalau mau tergabung di publisher silahkan aja. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Ini buat yang sudah gabung yang sudah nonton siapa kalau mau bertanya tinggal tinggalkan di kolom komentar ya. Nah untuk LMK pemilik hak cipta itu ya untuk untuk kelola performing rights beda lagi nih. Kalau publisher untuk mechanical rights, kalau LMKN untuk performing rights. Performing rights ini hak pengumuman ke publik, gitu. Maksudnya ketika lagu kita dipakai di mall, dipakai di bandara, dipakai di tempat umum lah ya. Nah, maka itu ada hak ekonominya di situ atau royalti yang harus dibayarkan oleh si pemutar lagu itu di tempat tersebut, termasuk karaoke gitu ya. Nah, dia akan membayar ke pemilik sorry, dia akan membayar ke LMKN, nanti LMKN akan membayarkan ke kita. Jadi LMKN ini akan memberikan izin penggunaan di umum ya. Seperti tadi, ada mall nih, mau pakai lagu ABC gitu kan. Nah kemudian dia, dia harus izin ke LMKN pemilik hak cipta dulu nih. Dicari kan, ini lagu ini atau si pencipta ini terdaftar di mana nih, yang tiga, yang tiga tadi ya kalau saya diwami kan maka mereka setelah izin ke wami itu suami ya silahkan kurang lebih begitu ya nah, nanti membayar sekian gitu nah, maka nanti hasil dari penagihan royalti itu wami akan mengirimkan ke pencipta gitu mendistribusikan royaltinya jadi ini kurang lebih skema peran ataupun siapa saja pemilik hak cipta ataupun siapa saja sih yang ada di dalam sebuah karya cipta sebuah lagu ini pihak-pihak yang terkait yang terlibat ya. Yang hijau ini tentunya adalah royalti yang bisa didapatkan dari mana ke mana gitu. Nah, kemudian, nah ini jenis hak cipta atau jenis hak pemegang hak cipta ya. Ada hak distribusi, contohnya dia mengizinkan ke toko untuk menjual lagu yang diedarkan. Terus ada hak reproduksi ya tadi dia memberikan izin untuk membuat dia memberikan izin untuk membuat master rekaman. Jadi ketika ada label rekaman atau perusahaan rekaman yang membuat master rekaman ataupun sound recording baru, termasuk si pengcover itu, dia harus izin dulu ke publisher gitu untuk membuat rekaman baru. Makanya kemarin sempat ramai lah. Ya sampai sekarang pun masih ramai lah pro kontra ya masalah izin atau tidaknya. Kenapa sih harus izin ya? Tentu ketika si pengcover itu menghasilkan uang ya harus izin intinya agar kemudian uang yang dihasilkan itu bisa dibagi kepada si pemilik hak ciptanya karena dia bisa menghasilkan uang dengan lagu yang orang lain buat gitu nggak mungkin dong tiba-tiba cuma dia 100% yang mendapatkan royalti dari coverannya kalau dia bilangnya saya capek membuat lagunya saya capek membuat instrumennya saya buat rekamannya Ya bagaimana dengan si penciptanya? Dia memulai dari nol. Dia belum ada lagu itu menjadi ada kan. Harus berpikir ke sana gitu. Sama ketika kita meminjam motor dan motor itu digunakan untuk e, ngegojek katakannya jadi ojek itu menghasilkan uang maka kita harus memberikan bagi hasilnya dong ya kan kalau kita udah apa menggunakan motor tersebut apalagi tanpa izin gitu ya ketika dapat uang kita semua yang pakai yang kita yang semua yang e, apa yang untuk kita semua ya ya berpikirlah apakah itu apa ya ya secara intinya halal atau enggaknya gitu kan maksudnya masuk semuanya dipakai gitu, ataupun kita kuasai oke okay, eh, ini secara skema pemanfaatan ciptaannya tadi sudah dibahas sini bahas sedikit nah ini presentasi royalti musisi saya kira karena udah maghrib <tuh> karena udah maghrib itu aja teman-teman terima kasih yang sudah gabung yang sudah menyimak dan karena saya kira tidak bertanya pertanyaan juga kita tutup aja atau akhirnya aja sharing live hari ini. Nanti insya Allah saya akan coba sharing lagi di kesempatan yang lain yang materi yang mungkin lebih lebih banyak lagi. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.